Oke okay guys, kali ini aku mau sharing ke kalian bagaimana caranya membuat efek chrome cuma pakai autosol. Jadi sebelumnya yang harus kalian persiapkan itu yang pertama pastinya autosol, yang kedua itu kertas bekas, aku saranin sih pakai koran lebih bagus, dan yang ketiga itu gombal bekas untuk polesan terakhirnya guys. Jadi langsung aja kita mulai eksekusi guys. Yang pertama itu pastinya udah kalian cuci bersih ya media yang mau dipoles. Selanjutnya itu tinggal dipolesin autosol aja. Dipolesin secukupnya ke media yang mau dipoles. Selanjutnya itu dioles-oles pakai tangan ya guys. Diratakan autosolnya. Nah, diratakan kayak gini guys. Diratakan ke seluruh media yang mau dipoles. Digosok terus sampai dia berubah jadi agak kehitam-hitaman gitu. Setelah warnanya udah agak kehitaman, langsung aja kita gosok pakai kertas di media yang udah diolesin tadi guys. Gosok-gosok terus pakai kertas sampai kira-kira, nah jadi mulai muncul efek-efek chrome-nya guys. Pokoknya digosok terus sampai kita benar-benar puas dengan hasilnya guys. Saran aku sih guys, misal kalian ada gerinda, terus ada mata gerinda yang buat kayak buat kompon itu lebih bagus sih, hasilnya lebih maksimal, terus ngurangin pegel juga. Untuk bagian lainnya kurang lebih prosesnya sama aja ya guys ya. Tadi kayak dibersihin dulu, terus dipoles pakai tangan, baru pakai kertas. Ini adalah hasilnya, hasil kita capek-capekan pegel-pegelan tadi guys. Ya lumayan lah, chrome ala-ala low budget. Cukup puas lah dengan hasilnya, nggak terlalu mengecewakan. Oh iya guys, ini bisa diaplikasikan di media lainnya seperti di footstep dan di handle rem juga. See you guys and keep safety riding, okay?